shorts, plastic bags for polisi is not effective. Ya, artinya. Mengapa disiapkan kantong plastik berbayar tidak efektif? Charge plastic bags policy which includes imported production certain is not effective to reduce this plastic waste because of some reason. Kebijakan kantong plastik berbayar yang diterapkan pada tahun 2016 tidak efektif untuk mengurangi sampah plastik karena beberapa alasan. The first reason is that the compost is very cheap, which was idea 200. Alasan pertama adalah karena biayanya yang sangat murah, yang biayanya yaitu 200 rupiah. If the comparing it to the cost of plastic bag is Scotland, Scotland, the cost of charge plastic there is more expensive than the cost of charge plastic in Indonesia. Jika kita membandingkan biaya kantong plastik di Scotland, biaya kantong plastik di sana lebih mahal daripada biaya kantong plastik di Indonesia. Bisa dia charge plastic bag policy is only important in retail market such as the mart, Alfamart, Giant, Hypermart, and Minimart. Di samping itu, kantong plastik kebijakan kantong plastik berbayar hanya diterapkan di pasar retail seperti Indomaret, Alfamart, Giant, Hypermart, dan lebih banyak lagi. However, the business of plastic bag is in traditional market. In traditional market, the use of plastic bag is 70%, while in the retail market is only 30%. Namun penggunaan terbesar kantong plastik adalah di pasar tradisional. Di pasar tradisional penggunaan plastik adalah 70%, sedangkan di pasar retail hanya 30%. Next, the plastic bags that the retail market uses are degradable plastic bags. Selanjutnya, kantong plastik di pasar retail menggunakan kantong plastik terdegradasi. Almost all retail market use degradable plastic bags, and almost all the producer of plastic bags also produce plastic bags using natural substance. Kebanyakan semua pasar retail menggunakan kantong plastik yang mudah terurai, dan kebanyakan semua produser menggunakan produser kantong plastik juga menghasilkan kantong plastik yang menggunakan bahan alami. Indomaret, for example, on their website stated that they use plastic bag made of oxium, which is cheap and degradable. Plastic bag made of in only 2 months. Indomaret misalnya pada di situs mereka menyatakan mereka menggunakan kantong plastik yang terbuat dari oxium yang murah, yang kantong plastik yang mudah terurai, dan bisa terdekomposisi hanya dalam 2 tahun. Thus the short plastic bag policy implementation was stopped on October 1st, 2016. In my opinion, this bill is the government re-evaluate this policy to become more of effective in increasing charge. Implementing not only the retail market and implementing policy efficient the degradable plastic dengan demikian kebijakan kantong plastik berbayar yang diterap penerapan kebijakan kantong plastik berbayar
diberhentikan pada 1 Oktober 2016. Menurut saya, lebih baik jika pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan ini untuk menjadi lebih efektif dengan menaikkan harga, menerapkan tidak hanya di pasar retail dan menerapkan kebijakan menggunakan kantong plastik yang mudah terbakar. Oke, jadi lihat charge plastic bag ternyata walaupun diakhiri dengan ED itu ternyata bukan kata kerja ya toh. Charge itu loh, coba ditunjuk yang mana? Charge ini. Nah, itu kan. Kenapa bukan kata kerja? Karena ada the, ya. Setiap ada the pasti atau biasanya sesudah the itu benda. Maksudnya benda itu tidak harus muncul duluan. Jadi the policy. Bahkan ini the implementation ya. Implementation coba ditunjuk. Ya, implementasi terus baru kebijakan lalu tas plastik berbayar. Wah, panjang sekali ya. Jadi intinya kalau ada the, ambil yang terakhir. Kenapa yang terakhir implementation? Kenapa kira-kira? Karena lihat aja dengan adanya WOS, pasti implementation subjeknya. Karena WOS itu adalah apa? Paling kingpop atau kata kerja penghubung atau tupi, gitu ya. Jadi dengan melihat mana? Ini dari the, ya, the langsung implementation. Kemudian policy, ya. Pelaksanaan kebijakan tas plastik berbayar. Kemudian ini to be. Kemudian stop sebagai kata benda mungkin ya. Jadi berhenti. Kalau ini sebagai kata kerja ya was stop pakai ed. Ini diartikan dihentikan. Ya. Jadi kalau stop sebagai kata benda ya adalah berhenti. Ini cek ya. Thank you.